Pemerintah Kota Jambi akan menggunakan dana BTT untuk menangani inflasi di Kota Jambi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan panen raya di 6 tempat. Pemerintah Kota Jambi akan menggunakan APBD untuk mensubsidikan siswa sekolah untuk biaya transportasi ke sekolah. Yang sebelumnya pemerintah Kota Jambi melarang anak sekolah yang di bawah umur 17 tahun untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Wali Kota Jambi Syarifosa mengatakan biaya ini akan menggunakan dana APBD seperti subsidi khusus untuk siswa yang nantinya ada dua waktu yaitu pagi dan siang. Sehingga angkot akan pergi ke sekolah dan akan nongkrong di sekolah untuk mengantar anak sekolah ke rumahnya masing-masing. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Jambi juga akan membuat formulasi terkait dengan subsidi ini. Karena pemerintah Kota Jambi juga memberikan subsidi terhadap angkot mengenai kenaikan PPM sebelumnya. Kedepannya ada sekitar 50 angkot yang akan dilakukan peremajaan oleh BUMD PT Sikinjai Sakti. Jadi sifatnya nanti kita sudah usulkan juga, yaitu nanti akan menggunakan APBD, jadi kayak seperti subsidi khusus untuk siswa. Jadi ada dua waktu, pagi sama siang, jadi mereka pergi ke sekolah, kemudian nanti pulang sekolah nanti nongkrong di sekolah masing-masing untuk diantar di pulang di tempat yang terdekat di rumah dia nanti ya. Jadi sudah kita siapkan dan lagi dibuat formulasi oleh Dinas Perhubungan terkait dengan subsidi ini. Karena selain itu juga kami memberikan subsidi juga kepada angkot terkait dengan kenaikan BBM yang terdahulu. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.